Cuplikan film Narnia Lain Dunia Episode 2. Narnia pindah lagi ke dunia nyata. Diketahui pada episode sebelumnya, Narnia dan Titan masuk ke dunia paralel. Dan mereka menemukan teman-temannya dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Tetapi Narnia dan Titan terus berusaha untuk bisa kembali ke dunia normal. Sementara itu pada adegan lain, Narnia dituduh telah merampok rumah Pak Utama dan mencuri uang senilai ratusan juta rupiah. Narnia menyangkal, dan ketika ia hendak dibawa ke kantor polisi, ia berhasil kabur menggunakan jasa ojek. Di tempat terpisah Narnia bertemu dengan teman sekolahnya, dan mengatakan bahwa dia berasal dari dunia lain. Ketika berlari pergi, tiba-tiba muncul cahaya, dan ia pun terhempas kembali ke dunia nyata.